apa ini? Hanya itu yang kami dapat, Yang Mulia. Foto seorang anak wanita. Gua harus hajar nih pangeran. Eh, lu liatin aja pada ini. Pak, bapak. Bunda mau kamu membereskan semua ini. Atau tidak, Bunda akan kirim kamu lagi ke Sembara. Jadi Arman, apa jawaban kamu? Bagaimana perasaan kamu terhadap Chelsea? Enak di Jakarta. Lah, ini makanan siapa yang bawa? Banyak banget. Ini dikirimin dari rumahnya pangeran. Soalnya raja lagi datang. Cobain kak, silakan. Raja. Jawab yang jujur, Arman. Bagaimana perasaan kamu terhadap Chelsea? Pangeran, diam aja. Aku gak sanggup melihat kenyataan yang pahit. Bunda mau kamu membereskan semua ini. Atau tidak, Bunda akan kirim kamu lagi ke Sembara. Dan melupakan kekilan kamu dengan perempuan miskin itu. Bunda akan melakukan apa saja. Dan ini bukan cuma ancaman. Dengar kamu. Tidak, Yang Mulia. Antara saya dan Chelsea tidak ada hubungan yang spesial. Kita hanya berteman. Lagian gak mungkin saya meninggalkan Talita demi seorang gadis kampung. Sembarangan kalau ngomong lo ya. Bukti lo malam-malam ngajakin anak gue ngapain? Udah pak. Pangeran kan barusan aja udah ngejelasin ke kita semua. Kalau beliau gak ada perasaan apa-apa ke aku. Jadi ya gak ada yang perlu diomongin lagi dan... masalahnya sekarang udah selesai kan pak? Arman, sekali lagi saya tanya. Bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya? Saya yakin, Yang Mulia. Biar bapakmu naik karyo. Gak usah, Bu. Biar ibu temenin bapak aja. Biar aku pulang sendiri nanti. Oh, ya udah. Cel, maafin gue ya. Gue udah gak percaya mau omongan lu sebelumnya. Ya, apaan gue cuma khawatir sama lu. Jangan lu ulangin lagi ya. Pergi tengah malam biar katanya cuma nemenin pangeran doang. Ya? Iya, Pak. Lagian sekarang gue udah tenang. Gue sekarang udah tahu kalau lu mau pangeran tuh cuma temenan doang. Hati-hati lu pulangnya. Iya, Pak. Hati-hati, Ando. Mas, gue udah nyetir. Aku kesel, ya.
Lalu aja dulu. Sekali lagi mohon maaf Yang Mulia atas kejadian ini. Saya juga nggak menyangka kalau ternyata media di Indonesia sangat menyorot Arman seperti ini. Sudahlah, saya mengerti kok. Kita semua pernah muda. Dan pada saat kita muda, kita lebih banyak bertindak daripada berpikir. Tapi justru itu membuat kita menjadi dewasa. Asalkan kita mau belajar dari pengalaman. Syukurlah, Raja tidak marah. Benar Yang Mulia. Saya juga yakin Arman pasti akan menjaga hubungannya dengan Talita. Maaf Yang Mulia, Bunda. Saya permisi dulu. Silakan. Maaf Yang Mulia. Saya rasa sekarang keadaan sudah baik-baik saja. Jadi Yang Mulia bisa pulang ke Kerajaan Sembara. Pastinya banyak kerjaan yang lebih membutuhkan perhatian Raja. Saya rasa saya akan tinggal di Jakarta untuk beberapa minggu lagi. Dan nanti urusan kerajaan akan saya tangani dari sini. Ekstra hati-hati. Jangan sampai Yang Mulia curiga sama saya. Saya Yang Mulia. Gimana? Sudah ada petunjuk. Raja ada di sini sekarang. Jadi kita harus terlebih dahulu menemukan perempuan itu. Kita harus cepat-cepat mendapatkan petunjuknya. Saya menemukan sesuatu Yang Mulia. Setelah gambar ini diperbesar, saya melihat logo sekolah yang ada dalam gambar ini, Yang Mulia. Jadi kamu sudah bisa menemukan sekolahnya di mana? Sekolahnya sama dengan pangeran, Yang Mulia. Apa? Satu sekolahan sama Arman? Eh, papa, mama. Mama. Udah kangen aja sama papa nih. Ah, agak sama gua. Barusan aja gua ketemu pangeran aneh. Ketemu lagi satu lagi nih orang aneh. Ah, misi, Pa. Aku ah. Aduh, makanan ini nyampe lah. Lo ngapain sih di rumah Arman? Lo gak kenapa-napa kan? Lo kenapa? Gua gak apa-apa kok. Kalau lo gak kenapa-napa ini kenapa? Gua gak apa-apa. Tadi mata gua agak sedikit sakit aja gara-gara kena debu di bajai. Bu, istirahat dulu ya. Bu, Pak, istirahat ya. Iya. Tidur lu, Tono. Hati-hati lu sakit, ntar. Malam lu kagak tidur lu. Tidak, Yang Mulia. Antara saya dan Chelsea tidak ada hubungannya spesial. Kita hanya berteman. Lagian gak mungkin saya meninggalkan Talita demi seorang gadis kampung.
Iya, iya. Saya mengerti. Kamu sudah mengambil suatu keputusan. Dan itu artinya, kamu harus menjalani semua konsekuensinya. Yang mulia. Ada apa, Hanen? Begini, Yang Mulia. Karena kebetulan Yang Mulia ada di sini, sebaiknya kita mengadakan kegiatan bisa mengembalikan nama baik Pangeran. Dan juga bisa mengembalikan nama baik kerajaan ini, Yang Mulia. Kegiatan apa yang kamu maksud? Itu dia anak yang gak terdiri banget. Hello, masa sih dia mau ngerebut pangeran dari putri Talita? Kan itu gak mungkin banget ya kan? Iya, emang gak tahu diri banget. Ya biasa lah ya mimpinya Cinderella. Muka kayak inem kok ngarep jadi putri. Ah, iya. Aku gak boleh bereaksi apapun. Tenang aja sih, tenang. Abaikan saja mereka. Meskipun Talita dan Arman belum hadir, saya akan mengumumkan berita yang kalian pasti suka. Saya baru saja mendapatkan berita dari Pak Kepala Sekolah. Kalian semuanya diundang untuk pesta acara dansa oleh Talita dan Arman. Pestanya akan segera diadakan sekarang, Yang Mulia? Iya. Dan saya pastikan semua anak murid di sekolah Arman pasti akan datang. Dan kamu harus mencari anak perempuan yang punya tanda lahir seperti yang saya jelaskan kemarin ini. Dan kalau kamu menemukannya, itu artinya dia adalah Putri Kartini. Ngerti? Putri Kartini? Siapa yang mulai cantik? Enggak, saya baru saja bicara sama teman saya. Kalau acara dansa ini mengingatkan saya pada acara dansa terbesar di Kerajaan Sembara. Saat Putri Kartini lahir. Oh gitu, keren apaan gitu. Oh ya, princess sudah datang kan? Mulai cantik. Yaudah, saya temukan dia sekarang. Selamat datang, sayang. Yang Mulia Putri Hanin, ini mau ada apa ya? Kok semuanya sibuk banget kayak gini? Saya mengadakan pesta dansa untuk merayakan kesembuhan kamu, sayang. Nanti teman-teman di sekolah kamu semuanya akan datang. Sekaligus saya ingin semua orang tahu kalau kamu dan Arman baik-baik saja. Dan kalian tetap bertunangan dan akan menikah setelah lulus nanti. Arman? Syukur Alhamdulillah kamu sudah sehat, Talita. Aku sembuh karena kamu, Arman. Karena kamu sudah membuat dalam hidup kamu untuk memilih aku. Makasih ya. Sama-sama. Aduh, nanti siang aku mau beli gaun yang bagus banget buat pesta dansa. Iya, dan gue juga pengen di make upin sama make up artist yang paling keren se-Jakarta. Mantap. Jadi kerjaan? Iya. Fako. Ih, kebiasaan banget sih ngagetin gue. Lagian, kamu ngamun muyu, Ci. Ngamun muyu. Kan gue jadi iseng. Ngelamunin apaan sih? Ah, sebentar. Biar gue tebak. Ah! Ha! Pasti soal pesta dansa di rumah Arman. Lo datang kan? Gue gak datang. Loh, kok gak datang, Cel? Cel? Cel, lo kenapa gak mau datang sih? Males. Lagi pula gue juga gak punya baju buat datang ke pesta. Oke.
Kalau gitu lo tenang aja. Biar gue cariin baju buat lo. Lo tenang aja. Gak mau. Loh, kenapa? Eh, Cel, menurut gue nih ya, hukumnya wajib lo datang ke pesta ini. Buat apa? Kenapa harus gue datang ke sana coba? Loh, ya jelas lah. Untuk buktiin ke Arman. Kalau statementnya dia tuh gak berarti apa-apa buat lo. Lo harus buktiin kalau lo tetap kuat tanpa dia. Lo harus buktiin, Cel, kalau lo adalah perempuan yang kuat. Jadi gimana? Dateng dong. Enggak. Loh, gimana sih? Cel, come on. Masa kayak gitu doang lo jadi gak dateng sih? Cel. Serius nih gak dateng? Cel, ayo dong. Cel. Gimana sih? Nggak bisa. Gua harus tetap bujuk dia supaya dia tetap datang. Lagian, nggak ada Arman kan masih ada si ganteng Falco. Sebenarnya apa yang Falco bilang itu benar? Aku harus datang ke pesta itu. Aku harus tunjukin ke Pangeran Arman kalau aku tuh baik-baik aja. Lagi pula, memang ini yang terbaik kan? Karena sampai kapanpun, aku gak akan pernah bisa bersatu dengan Pangeran Arman. Cinta, cinta, cinta. Cukup lama aku telah mencari. Cukup lama aku juga menanti. Cinta, cinta, cinta antara cinta anak kita, kita. Oh, kita, kita, kita antara kita anak cinta, cinta. Aku dan Raja. Kak Falco. Eh, Yan, panggilin Chelsea dong. Papa. Papa, Mama. Pak, Bu, emangnya Kak Chelsea udah pulang? Ya belum tau, emang kamu lihat di kamarnya ada Kak Chelsea? Tahu nih, ada yang anak ngomongin. Kenapa ya, Le? Chelsea kemana ya, Pak? Ma. Soalnya harusnya dia udah sampai. Dia pulang duluan 2 jam yang lalu. Saya lihat naik bajaj. Hah? Terus? Chelsea kemana lah? Ya nggak tahu aku. Pak kesasar, Boy ya? Loh. Kok aku nggak nyampe-nyampe ya dari tadi? Pak. Salah jalan, Pak. Kita harus putar balik nih. Ini salah jalan, ini bukan arah ke rumah saya. Pak. Kita salah jalan, Pak. Putar balik. Pak. Loh, kok malah berhenti? Terima kasih, Yang Mulia. Akhirnya, Talita, mulai sekarang semuanya kembali seperti semula. Tidak ada lagi yang mengganggu hubungan kamu dan Arman. Yang Mulia, tapi saya mohon, jangan undang Chelsea datang ke pesta ini. Loh, kenapa? Justru bagus kalau Chelsea itu datang ke sini. Biar dia lihat, biar dia sadar kalau Chelsea itu kecil dibanding kamu. Lihat kamu dong, Talita. Enggak, Yang Mulia.
saya nggak akan membiarkan Chelsea datang ke pesta ini. Kalau Chelsea tetap diundang, saya akan berpikir gimana caranya perempuan itu nggak datang. Karena saya nggak mau. Saya nggak mau melihat Chelsea berusaha untuk merebut Arman lagi dari saya. Saya harus memastikan kalau kau tidak datang ke pesta dansa, atau Putri Hanin akan mengetahui kau adalah Kartini, putri raja yang masih hidup. Apa yang aku lakukan ini memang salah. Tapi ini semua saya lakukan demi kebaikan kamu, Chelsea. Seandainya Yang Mulia Hanin tahu siapa sebenarnya kamu, dia tidak akan membiarkan kamu. Sekarang Chelsea pasti sangat membenci aku. Dia gak akan pernah maafin aku. Karena aku adalah laki-laki yang pengecut. Dia gak bisa memegang kata-katanya sendiri. Halo, Pangeran! Udah siap belum? Ya udah, ayo. Di luar tuh udah rame banget. Lagian juga baginya raja sama ibunya yang mulai cantik sudah siap. Ayo! Oh, udah jam segini Chelsea belum pulang juga. Pasti ada apa-apa sama dia nih. Aduh, sampean nih loh mas. Mau aja meten-meten nih kaya ngono kuwi. Didongak ke, jangan disumpahin. Siapa yang nyumpahin? Gua khawatir sama dia. Coba saya telepon Chelsea dulu deh. Emangnya Chelsea punya telepon? Punya. Saya yang kasih. Kenapa lo kagak ngomong dari tadi? Ah, papa nggak nanya. Ah, jangan panggil gue papa lo. Gue agak demen. Udah cepetan lo telepon.
jawabin lagi kalau gue ngomong lo. Halo, Cel. Cel, lo di mana sih? Gue di rumah lo nih. Halo? Cel, ngomong apa? Gimana dia ngomong apa? Ngomong apa? Dia angkat, Pak, tapi nggak ada suaranya. Halo? Jangan-jangan lo budak kali. Sini gue denger. Alah, Mas, Mbok Ojo kok yang ngono toh. Mas Ben wae dek nang telepon. Ayo kok terus apa? Halo? Cel, jawab dong, Cel. Halo? Cel, jawab dong. Keluarga lu panik nih. Halo? Jangan khawatir. Chelsea baik-baik saja. Saya hanya menahannya satu malam saja. Eh, siapa nih? Kenapa? Cah Bagus? Barusan ada yang ngomong, tapi bukan Chelsea. Dan dia bilang dia bakal nahan Chelsea malam ini. Astagfirullahaladzim. Siapa yang berani nahan anak gue, Eko? Kasih tahu gue siapa ya? Biar gue tamperin sekarang nih. Waduh, saya juga gak tahu, Pak. Ya Allah. Walah, Do. Kok agak tenang tuh masalahmu, Do. Walah, ya Allah, Gusti. Gipie, ya Allah. Kamu tampan sekali, Arman. Terima kasih, Dalita. Kamu juga terlihat cantik. Terima kasih, Arman. Memperkenalkan keluarga besar Kerajaan Sembara. Yang pertama, kita persilakan Yang Mulia Baginda Raja beserta istri dari adik kandung Yang Mulia Baginda Raja, yaitu Ratu Ibunda Hamid. Kami persilakan. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, Pangeran Arfa dan Putri Talita. We'll be right back.
Pak, bukain pintunya, Pak. Kamu tenang saja. Saya nggak akan menyakiti kamu. Suara itu... kok kayak aku kenal? Siapa kamu? Kenapa kamu nangkep saya sekarang? Kenapa kamu nyikam saya sekarang? Coba jawab! Diam dong. Besok saya akan bebaskan kamu. Kenapa harus besok pagi sih? Kenapa nggak sekarang aja? Tolong lepasin saya, Pak! Diam. Saya bilang besok ya besok. Enggak. Aku nggak bisa percaya kalau besok dia mau melepasin aku. Pokoknya sekarang juga aku harus lari dari sini. Jadi hilangnya baru mulai hari ini? Iya, Pak. Mulai tadi sore. Maaf, kami tidak bisa menindaklanjutin laporan kehilangan jika belum 2x24 jam. Halah, kok ya nunggunya harus selama itu toh, Pak? Kawong jelas-jelas anak saya udah diculik kok. Orang yang nyulik aja udah ngaku, saya nyulik anakmu, dia ditelepon, kok. Iya, Pak. Kalau anak saya sampai kenapa-napa gimana? Maaf, ini sudah peraturan. Sebaiknya Bapak dan Ibu tunggu aja. Mungkin anaknya lagi bermain atau menginap di rumah temannya. Kalau memang ini malam tidak kembali, Bapak bisa melapor kembali. Ah, kelamaan kalau harus nunggu sampai besok. Gue harus bertindak nih. Udah apa, Ma? Daripada nunggu sampai besok, saya aja yang cari Chelsea. Oh, ya udah saya ikut. Aku juga ikut. Lu tapi mau nyari kemana? Saya juga enggak tahu, Pak. Yang penting kan usaha. Udah Papa sama Mama tunggu di rumah aja. Ini bahaya, ya. Gua ikut. Hei. Misi, Pak, Pak. Saya kebelet pipis nih. Tolong bukain sebentar dong. Masa saya kencing di sini? Pak, aduh. Kebelet banget nih, kebelet kencing. Oke, kamu boleh keluar. Tapi hanya untuk di toilet. Iya, cuma ke toilet doang. Ayo dong, Pak, cepetan bukain. Saya udah gak tahan nih soalnya. Awas, jangan bertindak bodoh, karena ini semua demi kebaikan kamu, Suka. Iya. Gue juga ditinggal, bukan lo doang, ah! Alah, jangan. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Ini adalah acara dansa resmi Pangeran Arman dan Putri Talita di luar negeri Sambara.
Mau kemana sih bunda yang mulai pangeran cantik? Aneh banget deh. Yang mulai aneh kok suka banget sih rahasia-rahasia. Ih. Gimana? Ada perkembangan apa? Maaf ya Mulia, kami sudah memeriksa semua siswi perempuan yang hadir sini. Tapi tak ada satupun perempuan yang memiliki tanda lahir sesuai yang Mulia bilang. Gak mungkin. Dia pasti ada di sini. Saya yakin. Perempuan itu pasti ada di sini. Kamu cari sampai dapat. Ngerti? Baik ya Mulia. Apa sih maksud yang Mulia Hanin? Sebenarnya mereka cari siapa sih? Pakai tanda-tanda segala. Kok serius banget? Tom-tom paling gak suka deh kalau kayak gini caranya. Kok Tom-tom jadi gak nyaman gini ya? Ini kamar mandinya. Ayo masuk. Tidak akan pernah merasa kesepian, Arman. Selama orang yang dia cintai ada di sampingnya. Dandan lu udah kayak putri Indonesia. Masalah karena nama lu gak ada di daftar list, lu gak mau masuk. Chelsea udah ngerusak pesta aku. Chelsea lagi!